Hei, Mas Babin. Nang ngendi, Mas? Kok kaya kenal ya? Wonge dhuwur, putih, ganteng. Ning kok semirane putih. Pak Gubernur nggih? Nggih. Karena ngendi sampean? Wah, pangling, Pak. Hah? Berarti tidak pun, Pak. Nang perapatan kono. Nggih, sareng, Bu. Lah dari. Iki montormu? Nggih. Lah iki montor kaya ngene. Nah, niki teknologine pun upgrade, Pak. 4.0. Wah, iya 4.0 apa ngono. Ngono. Lah kok ora muni-muni? Nah. Wes iki satren, wes satren yo. Batuk-batuk sekedhi, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Endo piket sapa? Ya. Monggo, Mas. Nggih. Assalamualaikum. Ya, nggih. Aman nggih? Oh, salam pramuka. Salam, Pak. Salam. Ya, nggih. Sehat? Ya, sehat. Aman? Ya, monggo-monggo. Nggih, nggih, nggih. Ya. Ana sing anu ora? Napa, Pak? Kecelakaan. Mboten tadi sudah lancar. Ora. Karena perkondisian apa? Iya. Merah gimana? Oh, ya. Hati-hati, hati-hati. Wingi lah enten kejadian iki lho. Oke, keamanan kabeh wis dijaga kok tiba-tiba enek kejadian yang Solo apa? Bom bunuh diri ya? Iya. Iki masyarakat ben ora wedi kira-kira perlu dikei penjelasan apa niki, Pak? Yang penting tetap semangat. Tetap kita semangat. Mencari mati, tetapi jangan takut mati juga. Jadi tetap waspada dan eling. Jadi masyarakat harus istilahnya saling menjaga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah. Dan kalau ada yang mencurigakan, segera mengambil sikap. Nih, lapor ke. Kalau ada yang mencurigakan, laporkan pada polisi, laporkan pada TNI. Mumpung lebaran, poskonya banyak ada di mana-mana. Oke, pramuka. Oh, yeah. Jenengan nenten teror-teror ngeten iki wedi napa mboten? Tidak, Pak. Tidak, kenapa tidak? Ya, kita kan memang menjaga keamanan, Pak. Ini membantu polisi dalam hal pendisiplinan juga. Nah. Tidak takut, Pak, tetap semangat. Tidak ada yang takut. Kita orang Indonesia, anak-anak bangsa tidak takut teror, ya. Yeah. Mari kita jaga terus kondisi yang kondusif ini agar mudik lebaran menjadi baik, besok silaturahmi dengan warga juga menyenangkan, ketemu dengan keluarga. Mari, luka-luka yang kemarin tergores belum sembuh itu jangan ditambahi dengan sakit yang makin dalam. Kita jaga, kita hormati hubungan antar sesama agar silaturahmi menjadi baik. Ya, alhamdulillah kondisinya aman, cukup terkendali. Tadi juga dialog dengan masyarakat, mereka suasananya masih happy, lalu lintas Anda lihat sendiri lancar, kejadian luar biasa tidak ada, dan Pak Kapolres dari Pak Dandim juga semuanya menjaga terus gitu ya. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada kemacetan atau kesepian, sepinya kendaraan tidak ada, ramenya juga masih terkendali, artinya apa, masyarakat melakukan kegiatan seperti adanya, kelihatan masyarakat tidak takut soal ini. Saya sampai dengan dini hari meladeni banyak ke media, mereka bertanya di seluruh Jakarta, dan tentu saja Pak Kapolda tadi langsung ke lokasi, langsung ngecek. Saya juga mendapat informasi untuk kita berkoordinasi sampai dini hari, pagi hari tadi menjelang kita sahur ya. Keamanan terkendali, daerah di sekitar sana sudah di clean up semuanya, disterilkan semuanya, dan sekarang kepolisian sedang bekerja. Maka saya meminta untuk seluruh daerah, kabupaten kota yang di Jawa Tengah, semua siaga, pastikan masyarakat merasa aman, nyaman, ya, tidak takut dengan teror, karena sebenarnya mereka ingin mengacaukan dan membuat takut kita, ya, kita tidak yang takut soal itu. Kita jaga, kita hormati hubungan antar sesama agar silaturahmi menjadi baik. Oh no, lagi Babin ini mondi gimana? Lo Mas Babin, lagi ngopo kowe? Wow, bu, jangan telepon bojone. Ngapa? Teror bom Pak Sengsala, Pak. Helah. Helah kuwatir apa bojomu sing arep neror wedi karo bojomu heleme ape kaya ngene. Tenang wae, bojomu lagi njogo ben masyarakat ora keweden. Ya.
masyarakat ora keweden iso njogo. Nah, ampun Pak, matur nuwun Pak, nggih. Lha iki kok bojomu ketoke wedi kuwatir mbek kowe wedi ora karo teror? Mboten. Ora? Mboten. Oh, lha iki wedine karo sapa? Karo bojo kula, Pak. Oh, alah.